Akibat penganiayaan tersebut, korban AS terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara korban TA hanya mengalami luka ringan. Kami pun menemui korban TA di rumahnya. Lelaki 35 tahun ini mengaku memiliki hutang pada pelaku dan akan melunasi hutang begitu memenuhi hutang. TA juga mengakui memukul pelaku terlebih dahulu karena sakit hati dengan ucapan pelaku. Nah, burit. Lagi melamun. Bus. Bus. Gara-gara utang, AS kakaknya jadi korban. Kemarin, pelaku dan kedua korban saling lagi duduk santai.